So wonderful, Father. So wonderful, so wonderful, so wonderful, so wonderful. So wonderful. I thank you for every hungry heart in this place. Every hungry heart after you in this place yes all who hunger and thirst let them come and i will give them rest every yoke and every burden that is not from you let it fall off right now

Thank you that we can drink from the brook of life. Right here, right here in us. Right here. Ooh, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Tell your neighbor God is up to something. Katakan ke kanan kiri saudara bahwa siap-siap Tuhan akan lakukan perkara besar. Oh, ini <laughs> lemes saudara. Tell your neighbor, oh, it's because you have a mask on. Mungkin karena saudara pakai masker. Just remove kayak kayaknya. your mask, please, for a moment. Kita bisa buka masker, ya. Yeah, I, I didn't see At the door say that you must wear a mask. Saya nggak lihat di pintu ditulis bahwa harus pakai masker. No no no. Amen. You're free. Setiap saudara dibebaskan. Amin. I told the previous service you were not born with that mask. Pada sebelumnya saya berkata, saudara tidak dilahirkan dengan masker di muka. Yeah, so please don't Don't make it, don't make use to it. Jangan dibiasakan pakai masker. You're free. Setiap saudara dibebaskan. Tell your neighbor now. Katakan kanan kirimu. God is up to something new. Tuhan akan lakukan sesuatu yang baru. New. Baru. New. Baru. Not old. Bukan yang lama. New. Baru. Oh. Only the one that That is getting hanya yang tahu kalau tuhan akan lakukan yang baru yang akan menerima karunia-karunia itu hello yeah god does not stay in the old tuhan tidak tinggal di masa yang lampau god have never been old tuhan tidak pernah menjadi tua dia adalah kehidupan And life in abundance. dan hidup dengan penuh kelimpahan. So it means that God's unique language it means every moment with God is new. Jadi setiap masa bersama dengan Tuhan itu adalah sesuatu yang baru. You may you may in the physical look the same but in Mungkin your spirit can be new. Mungkin hari-hari ini kita secara tampak kelihatannya biasa-biasa, tetapi di dalam roh kita selalu diperbaharui. Every time that we have conversation with each other, no matter when, no matter how, no matter where we are, you must hear something new coming Setiap kali kita ada di dalam pembicaraan atau kita ketemu dengan siapa, mungkin kelihatannya biasa-biasa, tetapi dalam roh kita ini ada sesuatu yang baru yang harus keluar. Fresh anointing, fresh fire, urapan baru, fresh api baru, fresh energy, suatu yang baru yang terjadi fresh knowledge, pemahaman yang baru, new revelation, sebuah pengetahuan yang baru. Because God is not building dams. Karena Tuhan tidak se sedang membangun waduk. No, tidak. It's a river. Tetapi Dia membangun It's sungai. It's a river, and we must build the river bank. Must be solid for God. Dan Tuhan mau membang kita membangun uh, sungai yang kokoh bagi Tuhan. So that the river can flow through the bank. itu bisa mengalir. So the river holds the flow of God. sungai-sungai itu mengalir sesuai dengan aliran daripada Tuhan. Hello, are you there? Ada di sini? Amen. Amen. Oh, that's it. Hallelujah. Hallelujah. <laughs> Tell your neighbor the problem is not in your spirit. But in your mind, katakan kepada tetangga saudara, masalahnya bukan dalam roh tetapi dalam pikiran kita. You look at me, tell your neighbor. Jangan lihat saya, katakan kepada kanan kiri saudara. <laughs> the problem is not in your spirit, it is in your mind. Masalahnya bukan ada di dalam roh kita tapi ada di dalam pikiran kita. Pastor, I have a song in all the YHS church I sing. A song. There's a very specific song I sing saya punya to the congregation. Yang, saya punya lagu yang khusus untuk jemaat. I don't know if you know it, but saya, I will sing it to you. Saya nggak tahu kalau saudara tahu lagu ini, tapi saya mau nyanyi buat saudara. It's in your head. Di kepalamu. <laughs> in your head, zombie. Ya itulah <laughs> saudara ya. You see the problem is here. Ini masalahnya ada di kepikiran kita. God never say in the word that you must renew your spirit. Tuhan tidak pernah berkata bahwa kita harus memperbarui roh kita. Said, it must renew the spirit of your mind by the word of God. Tapi firman berkata diperbarui pikiran kita oleh kebenaran firman. Because Your mind will not understand God. Karena pikiran kita tidak akan mengerti Tuhan. Your mind cannot understand. Pikiran kita tidak bisa memahami. You just understand God. Roh kita memahami. You not experience God here. Kita tidak merasakan Tuhan di sini. You experience God here. Tapi kita merasakan Tuhan di sini. God does not speak to your mind, God speak to your Tuhan tidak berbicara kepada pikiran, tetapi Tuhan bicara kepada roh. And it is by your spirit that you renew your mind. Dan oleh roh kita mem memiliki pembaharuan pikiran kita. You cannot expect God to do something new if this place is still old. Kita tidak bisa mendapatkan sesuatu yang baru kalau pikiran kita masih yang lama. It's impossible. Sederhana. Your mind need to be renewed so that you can 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 experience that which you experience here must flow sehingga api, apa yang terjadi di dalam roh kita ini mengalir keluar. Haleluya. Yes. <laughs> so we can't get stuck here. Jadi kita tidak bisa terhenti di sini. Don't ever get stuck in here. Jangan pernah terhenti di dalam pikiran move, kita. Move on. Lanjut berjalan. Move on. Tell your neighbor move on. Katakan kanan kiri saudara berjalan. Move on. Berjalan ke depan. Move on, berjalan ke depan. Woo. Move on, berjalan ke depan. Move on, berjalan ke depan. The new generation will have a different kind of revelation than the older generation. Generasi-generasi yang baru akan mendapatkan pewahyuan yang berbeda dari generasi sebelumnya. Pastor, I see they not believe me. Eh, kayaknya nggak percaya saya omong. I say the new generation will have a different revelation than the older generation. Generasi yang baru akan mendapatkan pewahyuan yang berbeda dari generasi yang sebelumnya. That's why the older generation must give over to the younger generation. Maka dari itu generasi sebelumnya harus melimpahkan kepada generasi yang baru. God will give you something that is bigger than you so that you can impart to the next generation to carry on. Tuhan akan memberi sesuatu yang lebih besar daripada diri kita sehingga apa yang Tuhan berikan itu bisa dilanjutkan kepada generasi berikutnya. Yeah, Lion neighbor, now is that time. Katakan kanan kiri saudara ini adalah waktunya. Now is that time. Sekarang adalah waktunya. Now is that time. Sekarang adalah waktunya. Now is that time. Sekarang adalah waktunya. Now is that time. Indonesia is never gonna be the same again. Indonesia tidak akan pernah menjadi sama lagi. Because God is raising up a generation that is gonna take over. Karena Tuhan sedang mengirimkan generasi yang akan mengambil alih. More than the previous generation. Lebih dahsyat daripada generasi sebelumnya. Come on. Because the ability of God. Karena kemampuan Tuhan the ability of God for this generation is different than before. Karena kemampuan Tuhan untuk generasi ini lebih daripada generasi sebelum-sebelumnya. Why? Kenapa? I don't know. Saya nggak tahu. I don't know. Saya nggak tahu. But Tapi it kebenaran berbeda. It's different. Berbeda. It's different. Not everybody will celebrate you. Tidak semua orang akan merayakan bersama engkau. Not everybody. will celebrate you. Tidak semua orang akan merayakan bersama-sama dirimu. And that's why you need to push through. Maka dari itu kita harus berjuang. Not always being celebrated. Karena nggak semua orang mau merayakan bersama kita. Because it's not about all people celebrating you. Karena bukan tentang orang merayakan bersuka cita bersama-sama. It's about you celebrating you tapi tentang saudara merayakan apa yang Tuhan tanamkan dalam hidup kita That's what God has to you. apa yang Tuhan sudah tanamkan dalam hidup kita dan apa yang Tuhan sudah tanamkan dalam hidup kita itu yang akan musuh serang dalam hidup kita don't let become your enemy jangan izinkan frustrasi menjadi musuhmu Please say that again, Pastor. Jangan jadikan frustasi musuh kita. Don't let frustration become your enemy. Jangan jadikan frustasi musuh kita. Use it. Tapi gunakan. Use it. Gunakan frustasi. Use your frustration. Gunakan frustasimu. For the glory of God. Untuk kemuliaan Tuhan. how do I get that right? Gimana aku bisa? Easy. Easy. Gimana caranya? Easy, easy, mudah, easy, mudah, easy, mudah sekali. Easy, easy. It is not difficult, gak susa, gak sukar to walk with God. Bersama dengan Tuhan. No, we make it complicated. Kita sendiri yang buat because we reason and compromise. Kita dan kita Are you there? <laughs> the moment you make up your mind that I will live a life. That is a martyrdom life. ketika saudara berpikir bahwa aku akan memiliki sebuah kehidupan sesuai dengan tuntunan Tuhan Come on. for the calling untuk panggilan of god on my life dari Tuhan untuk hidupku nothing will stop percaya tidak ada, ada yang memperhentikan berh saudara For walking Ketika berjalan dengan Tuhan. my Karena aku tidak akan menyerahkan kehidupanku atas kehidupan yang sudah kuserahkan di masa lalu. saudara nggak paham, tetapi Tuhan telah mencurangi saudara untuk meninggal terlebih dahulu. Kenapa saudara bingung? God already took you into death. Tuhan telah membawa kita ke dalam kematian sebelumnya. <laughs> Why? Kenapa? Because you are resurrected. Karena saudara sudah dibangkitkan. You cannot die. Saudara nggak bisa mati lagi. Many people think they can die. No, you cannot die. Banyak orang berpikir dia bisa mati. Enggak, saudara nggak bisa mati. Master, the difference is just where you gonna spend that eternity. Masalah uh, perbedaannya adalah di mana kita akan men luangkan kekekalan. Come on. And that is why this life. Itu alasan kenapa hidup kita sekarang. It's a very, 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 very important to God. Sangat penting bagi Tuhan. that's why you are so very important to god you have no idea how important you are you have no idea what is the weight that you carry oh, Jesus. <laughs> david never knew the weight that he was carrying until he came to the battlefield Kau tidak pernah tahu beban yang dia bawa sampai dia maju dalam medan peperangan. Say it again. And it's not just David. Dan bukan hanya Daud. There is many men of faith you can read Hebrew 11. You will see. Banyak orang-orang yang dipakai Tuhan di Ibrani 11, saudara bisa melihat. The cloud of witnesses that walk by faith Bahwa and not by sight awan oh, orang berjalan dengan iman bukan dengan penglihatan faith iman cancel. All fear iman itu menggagalkan segala ketakutan kita All fear semua ketakutan kita All fear semua ketakutan kita faith iman cancel All fear iman menggagalkan semua ketakutan kita Why are you shouting pastor? Kenapa engkau berteriak? I'm not shouting. Saya enggak berteriak. This is fire. Ini adalah api. There's a difference between shout. Ada perbedaan dengan berteriak. Passion and fire. Dengan sebuah gairah dan api. <laughs> <laughs> Woo! I am convinced. Saya yakin by the spirit. Oleh roh that who I am siapa saya? is who he say I am adalah siapa uh, adalah siapa Tuhan katakan tentang diri saya because I didn't make myself to be who I am karena saya tidak menciptakan diri saya sendiri but it was imparted. tapi karena Tuhan telah menanamkan melalui Roh, roh Kudus imparted by the Holy Spirit ditanam oleh Roh Kudus and this fire is not it's not coming by a man dan api ini bukan berasal dari manusia. The boldness of the spirit is not coming by a man. Keberanian ini bukan berasal dari manusia. Tapi oleh kuasa Roh Kudus. But David never knew the weight that he carried until he came to the battlefield. Tahu tidak pernah tahu beban yang dia terima sampai dia maju dalam medan peperangan. This is Indonesia's time. Ini adalah waktu untuk Indonesia. You don't know the weight that you carry. Saudara nggak tahu beban yang engkau pegang. Until you realize. Sampai engkau menyadari. I am continually in the battlefield. Bahwa kita terus berada di dalam medan perang. You are continually in a war zone. Kita selalu berada dalam medan perang. Hello. Jesus never called us to be comfortable. Yesus tidak pernah memanggil kita untuk menjadi nyaman. We have the comforter. Kita punya penolong pem, penghibur. Why do we need a Kenapa kita? If we will be comfortable. Kenapa kita perlu penghibur kalau kita akan menjadi nyaman? No 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 no. We will be uncomfortable. Kita akan tidak menjadi nyaman. <laughs> Because you have a spirit man and a natural man fighting all the time. Karena saudara akan memiliki tubuh manusia secara jasmani dan manusia roh kita akan bertolak belakang satu sama lain. Overcoming, overcoming, mengalahkan, overcoming. manusia jasmani, overcoming, mengalahkan, overcoming, mengalahkan, overcoming, mengalahkan, the sting every day. Pikiran kita setiap hari. Hello. Yes. Overcoming. Mengalahkan. Overcoming mengalahkan the of mind, Ini adalah of man. peperangan manusia. Your mind, pikiran saudara. Your mind, pikiran your, mind, your, mind, your mind. But the moment that your mind is renewed, ketika pikiran kita diperbaharui, Kita akan menjadi raksasanya Tuhan. You, overcome your mind, you become the soldier. Of the Lord. Ketika kita mengalahkan pikiran kita, kita menjadi tentara-tentaranya Tuhan. David came to the battlefield bringing cheese and bread and milk to his brothers. Ketika Daud datang ke medan perang dia membawa keju, membawa roti untuk saudara-saudaranya. He didn't know what was going to happen that day. Daud tidak sedang tahu apa yang akan terjadi hari itu. He just up. Dia hanya datang ke medan perang. He was just obedient. Dia hanya taat kepada coming to serve his brothers. Untuk melayani saudara-saudaranya waktu itu. And David was not liked by his brothers. Dan Daud tidak disukai oleh saudara-saudaranya. They didn't celebrate him. Daud tidak dirayakan oleh saudara-saudaranya. <laughs> there's many theories about why the brothers did not like David and why David was in the field and not with the brothers. Banyak teori kenapa kok waktu itu saudaranya tidak suka Daud dan kenapa kok Daud bisa berada di medan perang. But the truth is. Tapi kebenarannya adalah he was favored by God. Daud adalah seorang yang diperkenan oleh Tuhan. That is the difference. Itu adalah perbedaannya. He had favor. Why? Dia memiliki because perkenanan. He was called by God. Karena dia dipanggil oleh Tuhan sendiri. You have favor on your life, not because of you. Hari ini, saudara punya perkenanan bagi kehidupanmu bukan karena diri kita. You have favor on your life because of God. Kita punya perkenanan karena anugerah Tuhan dalam hidup kita. And favor is not Dan perkenanan itu bukan rasa takut. Favor is not fair. Oh, dan perkenanan itu tidak adil. Hello. Favor ain't fair. Perkenanan itu tidak adil. Because favor does not choose sides. Karena perkenanan tidak memilih, tidak memihak. Favor is for a course. Uh, perkenanan itu untuk sebuah tujuan. So when David comes. Ketika Daud datang. Tiba-tiba he dia mendengar. A a Ada sebuah hadiah. Ada sebuah hadiah. Iman saudara memiliki hadiah. Hello, your faith has a reward. An eternal reward. Imanmu akan memberikanmu hadiah, hadiah kekekalan.

specific and unique. Karena Tuhan telah memilih saudara untuk sebuah hal yang sangat spesifik dan unik. So David heard. Dan Daud mendengar. Ooh. The man who can fight Goliath. Seorang yang bisa mengalahkan Goliath. And kill him. Dan membunuhnya. Hmm. That man. Dan orang itu pria itu. Will get the king's daughter akan menikahi putri raja. Itu sebagai hadiah. The uh, family Keluarga Daud ...tidak perlu bayar pajak lagi. Ini adalah hadiah. Dan engkau akan mendapatkan bagian daripada surga. Ini adalah hadiah. Saya ingin saudara mengerti. David did not know that it's going to happen like that kau tidak mengerti bahwa itu akan terjadi seperti yang dikatakan bible so does not you know mungkin hari-hari ini know. kita juga tidak tahu you don't know saudara enggak tahu saudara you don't know what god is about to do you saudara, don't know saudara tidak tahu apa yang akan tuhan lakukan dalam hidupmu you must be there tetapi kita harus hadir di sana. You must be there. Kita harus hadir di sana. You must be there. Kita harus hadir. Kita harus ada untuk berada di sana. To be present. Untuk hadir. Kita harus hadir di sana. To see God move. Untuk melihat kegerakan Tuhan. So David is present. Jadi Daud hadir. did not come and promote himself. Daud tidak datang dan mempromosikan dirinya sendiri. But it was Goliath. Tetapi Goliatlah that make a stage yang membuat or a sebuah platform membuat panggung untuk Daud. David. Goliath made a platform for David. Daud yang membuat panggung untuk Daud. And David said, I am the man. Dan Daud berkata, Aku adalah seorang pria. <laughs> I know that I am a fighter. Aku tahu bahwa aku seorang pejuang. I'm a fighter. Aku pejuang. All I know is to fight. Yang ku tahu ku lakukan adalah menjadi pejuang. I don't know anything else. Saya nggak tahu hal yang lain. But I know how to fight. Tapi aku tahu untuk berperang. And I'm not afraid. Dan aku tidak takut. And God Goliath to set up a platform for David. Dan Tuhan mengizinkan Goliat untuk membangun sebuah panggung untuk Daud. So the frustration Of the nation became the invitation for David Jadi frustrasi itu menjadi sebuah kesempatan untuk Daud mengalahkan semua musuh-musuh Israel pada waktu itu hope you Saya harap saudara dengar apa yang saya katakan kepadamu Indonesia Indonesia Tuhan akan bersama-sama denganmu berjuang untuk menyatakan kemenangan besar. Tidak peduli seperti apa yang kau pikirkan. Tidak peduli alasan apa yang kau pikirkan. Tetapi Tuhan sedang memilih. people. Orang-orang Indonesia. To untuk berjuang what menang. He wants to apa yang Tuhan ingin kalahkan. In this di musim ini. Come on, hello. In every field. Dalam segala aspek. God is gonna bring a mighty breakthrough. Tuhan akan mendatangkan kemenangan besar, terobosan yang dahsyat terjadi. In government, dalam in pemerintahan, economy, dalam ekonomi, in every place, dalam segala tempat. God will position a person. Tuhan akan menempatkan orang-orang khusus. That might not be qualified as you think. Mungkin sepertinya tidak uh, memiliki kualifikasi yang baik, but have faith. Tetapi punya iman in God, di dalam Tuhan. Now you not clapping. Sekarang Saudara nggak bertepuk tangan. You see we always looking for qualifications. Jadi seringkali kita selalu melihat kepada kualifikasi kualitinya. God not need qualification. Tahukah saudara bahwa Tuhan nggak butuh kualifikasi manusia? Ibu, sister, child, God does not need education. Tuhan nggak butuh edukasi. Not that education is not important. Bukan edukasi itu tidak penting. I'm trying to tell you something. Tapi saya coba God does not need your ability. Tuhan tidak butuh kemampuan kita. He has his own ability to enable you to conquer what God wants to conquer his way tapi Tuhan punya kemampuan untuk diberikan kepadamu sehingga engkau menjadi pribadi-pribadi yang lebih daripada pemenang and that's why not always you will be celebrated because of your faith maka dari itu seringkali orang-orang di sekitarmu tidak akan merayakan bersamamu untuk iman yang engkau miliki because your faith will always make normal people scared karena iman saudara akan membuat orang-orang normal itu rasa ketakutan because faith is not normal karena iman itu tidak normal faith is not normal iman kita itu tidak normal it brings the supernatural of god into the natural so the supernatural power of god can manifest iman kita itu membawa yang supranatural terjadi di dalam hal yang natural sehingga kuasa Tuhan bisa dimanifestasikan. My question is, do you believe Pertanyaan saya hari ini, apakah saudara percaya itu? Do you believe it? Saudara percaya itu? Sometimes I get angry with the devil. Seringkali saya marah dengan iblis. <laughs> If you're not getting angry with the devil, something's wrong. Kalau saudara nggak marah sama iblis, sesuatu yang salah. If you're not get angry with the devil, means you are mediocre. Kalau saudara nggak marah sama iblis, artinya And you are accepting the situation that the enemy is bringing. Saudara artinya menyetujui apa yang musuh. No, 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 no. Apa yang musuh coba berikan dalam hidupmu? Enggak, saudara. Bukan untuk kita Never. Never! Why? Because God will never allow that. Never! We allow it. Sometimes we stop the will of God. We stop the will of God by the way we think about it. Oh, Pastor, but can God's will must, must happen. No, it cannot happen without you. Tuhan kehendaknya harus terjadi, tapi saya mau berkata bahwa kehendak Tuhan bisa terjadi tanpa kita. God's will cannot happen without me and you. Oh, kehendak Tuhan tidak bisa terjadi tanpa saudara dan saya. You understand? Hello. Do you read the same Bible I read? Saudara membaca Bible yang sama dengan saya? <laughs> God make you a coworker. Tuhan menciptakan saudara menjadi rekan kerjanya. Your will is precious. You have a will. berharga. You have a will, saudara Your will must be surrendered. Dan kehendakmu harus diserahkan to the will of God. Kepada Tuhan. But it will never surrender until you understand the will of God in you. Dan kita nggak akan pernah menyerahkan kehendak kita sampai kita mengerti apa kehendak Tuhan. Until you accept the will of God, Sampai kita menerima kehendak Tuhan, nothing more ordinary can happen. Tidak ada yang luar biasa bisa terjadi. Hello, come on, I have to speak to you the truth. Saya harus menceritakan kebenaran. The truth will always challenge us kebenaran akan selalu menantang bagi kita in our thinking dalam pikiran kita always selalu your spirit say yeah man yes roh akan berkata ya itu kebenaran we can even shout yeah preach it, preach preach mungkin kita berkata bahwa it is the truth god bahkan but do you allow the truth to mess with you in a good way tapi apakah kita mengizinkan kebenaran itu terjadi dalam hidup kita We waiting and waiting and waiting on God. Waiting on God. Waiting on God. Kita menunggu, menunggu dan menunggu atas Tuhan. You already got it. Tetapi saudara sudah dapat dalam hatimu, dalam rohmu. You already got it. Saudara sudah dapat dalam rohmu. Don't let the enemy or anybody lie to you. Jangan izinkan musuh untuk mengambilnya dari. You have already got what you need. Saudara sudah punya apa yang kau butuhkan. It's already in you. Sudah tertanam dalam diri kita. What is in you? Apa yang ada dalam diri kita? What is in you? Apa yang ada dalam diri kita? What is in you? Apa yang ada dalam diri kita? Jesus. Yesus is in you. Yesus ada dalam diri kita. Well, pastor, if he's in you. Kalau Yesus ada dalam kita, nothing ordinary can stay the same. Tidak ada hal-hal yang biasa akan jadi biasa. Nothing. Enggak ada. Nothing can stay the same if Jesus is in you. Tidak ada yang tidak berubah kalau Yesus ada dalam diri kita. Why? Kenapa? He is your He is your highest inspiration. Karena Yesus adalah inspirasi yang paling dahsyat. He will never leave you, never forsake you. Dia enggak akan pernah meninggalkan, membiarkan kamu. He will always hear the spirit from the inside say, "Come on!" Kau akan selalu mendengar suara dalam rohmu berkata, "Ayo!" I am with you. Aku bersamamu. 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 Oh, but I cannot see the future. I am with you. Tak bisa melihat masa depan. Ketahui Yesus bersamamu. Just be present. Hadirlah. Just be present. Hadirlah. There with him. Be bersama there. Bersama dengan Yesus. In di sana. the moment. Di dalam momen itu. You will see God move. Engkau akan melihat Tuhan bekerja you will see God move. Tuhan bekerja, engkau akan melihat. You will see how God will put every connection together. Engkau akan melihat bagaimana Tuhan akan menyambungkan setiap koneksi terjadi. So that you can be a testimony. Sehingga engkau akan menjadi sebuah kesaksian. Testify about the impossible become possible. Menyaksikan yang mustahil menjadi nyata. Many people battle with healing. Banyak orang sedang berjuang dengan kesembuhan. Because they don't know how to receive. Karena mereka nggak tahu bagaimana cara menerima. Most people not know how to receive. Banyak orang tidak tahu menerima. Because this place is a machine. Karena di sini adalah sebuah mesin. Working, 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 working. Thinking, thinking. Oh, my goodness, I've never seen a place in my life like Africa and Indonesian people think too much. Enggak pernah melihat orang-orang selalu itu berpikir terlalu banyak pikiran. Too much thinking. Think, 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 think. Berpikir, berpikir, dan terus berpikir. Pastor, I want confirmation. Oh, how many confirmation is this now? No, eight. Eight confirmation. Mungkin kita berkata. Astaga, naga, eight confirmation. Kita berkata kepada Tuhan, aku mau konfirmasi Tuhan. Delapan konfirmasi sampai delapan kali. You need one confirmation. Seorang hanya butuh satu konfirmasi. One. Satu. When God speak to you, you know. Kalau Tuhan you bicara, you know when God speak. Engkau tahu ketika Tuhan bicara kepadamu. Because his voice is different than any other voice. Karena berkuasa. When God speak, something happens to your body. Ketika Tuhan berbicara, sesuatu terjadi dalam I know hidupmu. God speak to me, saya tahu Tuhan bicara kepadaku. Usually when God speaks to you, it will be opposite everything else you believe. Ketika Tuhan bicara biasanya seperti terbalik dengan apa yang kita sedang alami. Why you doubt? Ketika engkau ragu, There's no room for doubt there. Gak ada tempat untuk keraguan There's di sana. There's no room for another confirmation. Gak ada tempat untuk konfirmasi di sana. But the reason why we looking for confirmation is because we are afraid. Sering kali kenapa kita mencari konfirmasi karena kita takut. Come on, Hallelujah. You are very quiet. Karena menjadi diam. Katakan kepada sebelah saudara. In this season, I'm going to be free like never before. Di musim ini aku akan bebas seperti tidak pernah seperti sebelumnya. God is not a dictator. Tuhan bukanlah diktator. Hallelujah. I will say Amen. Amen, Jesus. Saya akan berkata Amin, Yesus.

Tapi seringkali kita berpikir bahwa kita harus dihukum atas kesalahan kita. Engkau sedang melayani suami yang jahat. Hukum Taurat itu adalah suami yang jahat yang akan selalu menghukummu. Jesus Yesus, você te free akan membebaskan setiap kita. When you come to Jesus there is no condemnation. Ketika kita datang kepada Yesus tidak ada penghakiman. No condemnation. Tidak ada penghakiman. I don't care who you are and I don't care what you have done. Tidak peduli siapa saudara tidak peduli apa yang kau telah lakukan. The moment you come to Jesus. Waktu engkau datang kepada Yesus. With a Jesus, humble heart. Dengan hati yang rendah hati. You are forgiven. Saudara semua diampuni. No pastor, no. No pastor. Yes. Ya saudara. The problem. Masalahnya. Is here. Ada di sini. Not here. Bukan di sini. Because your spirit will tell you. Karena roh akan memberitahu. Go to Jesus. Datang kepada Yesus. Go to Jesus. Datang kepada Yesus. Go to Jesus. Datang kepada Yesus. Mm -mm. We want to sort it out ourselves. Seringkali kita mau menyelesaikannya sendiri. I have a plan, Jesus. Don't worry. I can do this by myself. Saya punya rencana Tuhan. You cannot. Saudara enggak bisa lakukan sendiri. And you make the frustration to be your enemy. Dan engkau membuat frustrasi menjadi musuhmu. This is your season, Indonesia. Ini adalah musimmu, Indonesia. First, this church. Pertama, gereja ini. This church, kereja you ini. will see what God will do. I'm telling you. Kau akan melihat apa yang Tuhan lakukan. YHS. YHS. Ne? YHS. Come on, say with me. YHS. Katakan YHS. YHS. You will see. Kau akan melihat. With your own eyes. Dengan matamu sendiri. And testify with your own mouth Persaksi dengan mulutmu sendiri. what God will do in this season for you. Apa yang Tuhan akan lakukan di musim ini. Do you believe it? Yes. You will see. Kau akan melihat. The hope. pengharapan of glory dalam anugerah kemuliaan Tuhan never disappoint you. tidak akan pernah mengecewakan kita. The hope pengharapan of glory dalam kemuliaan Tuhan. The presence. You see, we can do so much with our anointing, Pastor. Kita bisa, but when the glory come, kita bisa lakukan <laughs> banyak hal dengan karunia. tapi ketika kemuliaan Tuhan turun, when the glory come, ketika kemuliaan Tuhan turun, the enemy is in trouble. Musuh sedang dalam masalah. Yeah. Anointing is there to equip you and to teach you. Pengurapan ada di sana untuk mengurapi dan mengajarmu. Anointing is there to break the yoke that's upon you that's not from God. Pengurapan itu untuk mematahkan kuk yang bukan berasal dari Tuhan. Anointing is there for you to operate in your gifts. Pengurapan itu adalah untuk mengoperasikan karunia yang kita miliki. Anointing is there to worship God. Pengurapan adalah untuk menyembah Tuhan is there to praise God. Untuk memuji Tuhan. Is to help you. Pengurapan untuk membantu saudara. But when the glory come, God help you. Tetapi ketika kemuliaan Tuhan turun, Tuhan sendiri yang akan menolong saudara. Come on. When the glory, come, you know why you are not excited because you haven't seen the glory for a long time. Saudara tahu kenapa kita tidak semangat hari ini karena mungkin kita belum melihat kemuliaan Tuhan dengan waktu yang lama. Tell me I'm lying. Katakan kalau misal aku bohong. Pastor, when the glory rocks up in this place, ketika kemuliaan Tuhan turun di sini, will sit on the chair. Tidak ada like yang this. duduk lagi. Nobody. Tidak ada yang duduk lagi. We will fall before the Lord. Kita akan sujud dalam hadirat Tuhan Dan Tuhan akan menurunkan pertolongan. Semua hadirat kuasa surga turun di tempat ini. And, will and, and, of will in and when he's with you, Ketika Tuhan sudah selesai engkau akan menjadi pribadi yang berbeda. You know what will happen? tahu apa yang terjadi? Dan dia akan mengambil apa yang sudah dalammu meletakkan di dalam bahumu. So from the cat jadi dari seekor kucing will become ah, akan menjadi jadi seekor singa <laughs> yang mengaum. It is time Indonesia. Ini adalah waktunya Indonesia. The devil thought that he was winning. Iblis kira dia menang. I have saya punya kabar baik untuk saudara. Dia sedang dikalahkan. Iblis sedang dikalahkan. Dia sudah kalah. Everything. Semuanya. Jesus made him a public Tuhan Yesus by him. Tuhan Yesus sedang membuat iblis dipermalukan dengan semua kegagalan iblis. He has nothing. Dia tidak punya. Do you know what he has? Saudara tahu apa yang dia punya? All your mistakes. Semua kesalahan kesalahan All kita. All your failures. Semua kegagalan kegagalan kita. Come on. Ayo. It's the only power the devil can use against you. Adalah kuasa satu-satunya yang iblis bisa gunakan. you condemn yourself Penghakiman yang kita selalu katakan kepada diri kita sendiri. Don't bound yourself. Jangan ikat I diri kita. You don't bound yourself. Jangan kurung diri kita. Dengan hal-hal. With the things. Dengan hal-hal. Jangan mengurung diri kita dengan kegagalan kita. <laughs> You're free. Saudara sudah bebas. You're free. Sudah merdeka. You must be free. Saudara harus dimerdekakan. Please understand, you cannot let this cannot come here. Saudara nggak bisa buat apa yang dipikiran turun dalam hati saudara. I hear many many pastors preaching. Yo, just this, this place must become here. Banyak Astaga, naga, never. Banyak pendeta-pendeta berpikir bahwa apa yang ada di pikiran kita harus darah, tuh, turun ke hati kita. How can how, <laughs> how can this unrenewed place Come here in your heart. Bagaimana pikiran yang belum diperbaharui turun ke hati kita? Your mind is like the, like like a ship on the on the on the on the sea tossed by the wind here and there pikiran kita itu seperti perahu yang diombang-ambingkan di tengah ombak yang besar. How can that become your heart? Bagaimana pikiran seperti can itu menjadi never, hati kita? Can never! Enggak bisa, Saudara. You must guard your heart above all things. Saudara harus menjaga hatimu dalam segala hal. Because out of the heart the issues of life spring forth. Karena dalam dari hati kita keluar <laughs> kehidupan. Wuh You will receive power. Saudara akan menerima kuasa. When the Holy Spirit comes. Ketika Roh Tuhan turun atas Power. Kuasa. Power. Kuasa. Power. Kuasa. When did the New Testament start? Kapan Perjanjian Baru dimulai? Acts 2. Kisah para rasul pasal 2. Halo Saudara? Halo? When did the New Testament start? Kapan perjanjian baru dimulai? When the Spirit came. Ketika Roh Tuhan turun. Before that is Old Testament. Sebelumnya itu perjanjian lama. And it's mixed with the law. Dan itu tercampur dengan Taurat. The life of Jesus Hidup came to be demonstrated was still under the law, showing them who grace is. Menjadi sebuah pertunjukan di mana anugerah itu sudah dinyatakan. But the spirit was not poured out yet. Tetapi Roh belum dicurahkan. It's good, yes. <laughs> Hallelujah. So when the spirit come upon you, you will receive power. Ketika Roh Tuhan turun atasmu, engkau akan menerima kuasa. To demonstrate the kingdom of God. Untuk menunjukkan kerajaan surga.

tunjuk tangan yang pernah well, melihat yes, a few people. the rest of you are you afraid of demon sisanya apa saudara takut dengan iblis orang kerasukan it is not a human being that can drive out the demon out of somebody bukan kemampuan manusia untuk bisa mengusir not, setan it is not bukan kemampuan manusia they can't teach you how mereka bisa, mereka tidak They bisa gone. mengajari saudara. Bible school can never teach you how to drive out demons. Sekolah Bible gak pernah bisa mengajar untuk mengusir setan. It is done by the power and authority of the Spirit. Kuas itu terjadi karena kuasa dan otoritas dari Roh Kudus. That is the same way the signs, wonders, miracles happen. Sama seperti dengan musisi dan tanda-tanda ajaib. It happens by the power of the Spirit. Semua terjadi karena kuasa Roh Kudus. What will change this nation? Apa yang akan What, what will change Malang? Apa yang mengubah Malang? What will change, what will the world? Apa yang akan mengubah dunia? The power of the Holy Kuasa daripada Roh Kudus. The power of the Holy Spirit. Kuasa daripada Roh Kudus. Your, your, your Apa yang akan your mengubah pekerjaan? What will change it? Money no. Apakah uang? Money is the last form of blessing. Bukan, tetapi uang itu adalah akar dari segala kejahatan. But never become the slave of money. Jangan pernah menjadi budak daripada Let uang. Money become your slave. Biarkan uang menjadi budakmu. That's why we give unto God. Maka dari itu kita memberi is kepada this so Tuhan. God that money is not my slave. Untuk menunjukkan bahwa am not money slave. Bahwa aku money bukan is my slave. Bahwa aku bukan budak daripada uang. Halo? Yes. <laughs> So what happened jadi apa yang terjadi when the spirit come ketika roh Tuhan turun heaven come surga juga diturunkan heaven come surga akan turun heaven come surga turun you need to understand that you need an encounter with the love of god rap perjumpaan dengan kasih kristus ini We need encounter with the love of God. Kita perlu perjumpaan dengan kasih Kristus. What will love do? Apa yang kasih lakukan? Love will take you where God want to go. Kasih akan membawa kemana Tuhan ingin bawa kita pergi. We look at our neighbor, and then we are like, you are on your own. Kita melihat tetangga kita dan berkata bahwa kamu sendirian saja. That's not that is not the attitude of Jesus. Itu bukan sikap Yesus. Saudara your neighbor. Siapa tetanggamu? Is the dying generation outside of your circle. Adalah orang-orang yang sedang binasa di luar orang yang kita kenal. And you know, you cannot reach them without power. Saudara tahu bahwa you engkau know. tidak bisa menjangkau mereka dengan kuasa. And never They never. I wish I had more time. Saya berharap punya banyak lebih waktu. I will tell you the stories about my life in Indonesia when I came here. Saya mau cerita tentang hidup saya di Indonesia. Oh my Indonesia. Goodness, I have a lot of stories to tell you. Saya punya banyak cerita untuk cerita kepada saudara. How I saw see the hand of God moving. Saya melihat tangan Tuhan bekerja. In the street. Di tengah-tengah jalan. In the bus, in the airplane, di pesawat, di bus, in the marketplace, tempat umum, God moves. Tuhan bergerak. God wants to go where others no want to go. Tuhan mau membawa kita ke tempat di mana orang nggak mau pergi. You see the fire that you receive from the Holy Spirit will take you to places where other people never want to go. Jadi kuasa dari Roh Kudus itu akan membawa saudara ke tempat-tempat di mana orang nggak mau pergi. I am never unwilling to go to the smallest island, worst island, baddest island where you can eat monkey and, and, and uh, panicky and whatever. And when you ask for toilet, they give you spades. Pastor, you must dig a hole. Jadi ketika saya pernah dibawa ke sebuah tempat, sebuah pulau makan monyet, makan paniki, dan kalau saya tanya mana toiletnya, saya diberi sekop untuk menggali dulu baru bisa buang kotoran. Yeah. some people in Indonesia don't even know such a place exist. Dan mungkin dari saudara gak tahu ada tempat-tempat itu di Indonesia. They know about it, but they've never been there. Mungkin saudara dengar tapi nggak pernah datang. Come on, hello. But God is an African boy. Tapi Tuhan memilih orang Afrika. Yes Lord, I will go. Ya Tuhan, aku akan pergi. No matter how scary it is. Gak peduli seberapa mengerikan itu. When God rocks up, ketika Tuhan meng, they become scary. Kuasa maka mereka akan ketakutan. In a good way. Dalam uh, hal yang baik. Hello. Jesus love Indonesia. Yesus mengasihi Indonesia. Jesus loves Indonesia. Sometimes in the presence of God, I, I, I can't explain to you the crying in my spirit for Indonesia. I cannot explain. There's no words that can explain the groaning of the spirit. For Indonesia. Ada kerinduan yang besar untuk Indonesia. You have no idea how much God love you. tahu seberapa besar kasih Tuhan untuk You, have no idea. you have no idea. I am so glad that Saya bersyukur bisa menceritakan Injil kepada negara ini. You going to see. Kau akan melihat God Tuhan, rock up in your life. Datang dalam hidupmu. When you say yes. Ketika engkau berkata ya. Yes Lord. Ya Tuhan. Yes Lord. Ya Tuhan. You'll see, kau akan melihat. Haleluya. Woof. And please don't be surprised if God take you to places where it's not comfortable for you. Dan jangan kaget ketika Tuhan membawamu ke tempat yang tidak nyaman bagimu. He wants to be there. Dia mau ada di sana. Because there is somebody there. Karena ada orang di sana yang butuh Yesus. Can we stand? Mari sama-sama kita bangkit berdiri. I want to pray for some people. Saya mau berdoa untuk saudara. No matter what it is. Apapun keadaanmu. But first, I just want us to be quiet in the presence of God. I want to hear from God. What God want to do? I mau mendengar apa kuasa Tuhan untuk saudara. But one thing I really know. Satu hal yang saya tahu. You need power and you need. Fire and you need authority of God. You need tower, you need fire and you need authority of God. And you need fire, otoritas. you need tower and you need authority of God. Many of you, you have a lot of wounds in your heart. Because you have allowed many things... in your mind. Karena engkau mengizinkan banyak hal masuk dalam pikiran. You need to let it go. Saudara butuh untuk lepaskan and receive healing. Dan terima kesembuhan itu. God want to heal you. Tuhan mau sembuhkanmu. You know when Jesus came to Nazareth could heal nobody. Ketika Yesus datang ke Nazaret, Yesus tidak bisa sembuhkan siapapun. Only one thing wrong. Hanya ada satu hal yang salah di sana. There was no faith. Karena nggak ada iman. Dan saya percaya. There is faith here! Saya percaya di tempat ini ada iman yang besar. Jesus want to to you. Tuhan mau melayani engkau. The Holy want to you. Roh Kudus mau menyatakan He wants kuasa Impartasikan kuasa. For a long time you've been prepared. Setelah sekian waktu engkau sudah siap. Engkau sudah siap untuk hal yang engkau bahkan nggak ngerti. Tapi semuanya akan jadi baik-baik. All things work. Semua segala hal. Together Kerja bersama-sama untuk for kebaikan. Those who love God. Untuk mereka yang mengasihi Elohim. You've been through many things. Kau telah melalui banyak hal. You've been through many things. Kau telah mengalami banyak hal. Because you were prepared. Karena engkau tidak persiapan. Preparation took place. Persiapan butuh. And now God will give you a vision. Dan sekarang Tuhan akan memberikan sebuah visi. Preparation, vision, prophecy. Persiapan, visi, dan sebuah Uh, karunia nubuatan. And then demonstration of that fulfillment of the prophecy. Dan ada demonstrasi terjadi di sana. Woo. Hallelujah. Everything in your life is about to change. Apapun dalam hidupmu akan segera berubah. Some of you, you've lost your business berapa in this time. Berapa dari saudara kehilangan bisnis saudara? Say hallelujah. Katakan haleluya. Say haleluya. Katakan haleluya. Say haleluya. Katakan haleluya. Come on. What you are about to enter in with God is greater than what you had before. Apa yang Tuhan akan bawa kita itu lebih besar dari apa yang pernah terjadi sebelumnya. Because God knows your heart. Karena Tuhan tahu hati kita. Your heart of giving. Hati untuk memberi, your heart of seeing other people being prosper. Hati untuk melihat orang-orang lain diberkati, seeing other people heal, seeing other people being touched by God, melihat orang disembuhkan di Tuhan, being a resource for others menjadi solusi untuk orang-orang lain. That is a selfless faith and lifestyle, dan itu adalah iman yang tidak. And it is impossible that God can hold back blessing and flowing of what you need for the vision to come to pass. Dan Tuhan akan memenuhi segala kebutuhan untuk kita bisa mengerjakan visi dari Tuhan. If you say yes, you're gonna see the impossible happening. Kalau saudara berkata ya, engkau akan melihat yang mustahil terjadi the impossible. Yang mustahil. Oh pastor, but you know that the economy is bad. Tapi pastor, masalah ekonomi sekarang susah. <laughs> you don't know God. Saudara so enggak kenal Tuhan kan? You don't know God. Saudara so enggak tahu Tuhan. God does not care about your economy. Tuhan enggak peduli tentang ekonomi kita. Whatever you have in your hands. That apapun yang kau miliki di tanganmu. Let you release to God. Engkau berikan kepada Tuhan. God will make it not stop flowing. Tuhan akan membuat apa yang ada di tanganmu tidak pernah berhenti mengalir. Many of your hope the hope in you with power is going to be restored because you were disappointed in God for a moment. Banyak dari kita memiliki pengharapan tapi ketahui pengharapan daripada Tuhan membawa saudara ditunjuk untuk perkara-perkara hebat. Come on. the enemy, the devil is a liar. Musuh itu adalah pendusta. He's a liar. Dia adalah pendusta. God is T still God. Tuhan adalah Tuhan. Faithful are you, O Lord? Begitu setia Tuhan dalam hidup kita. Hallelujah. Can we give God? Can we give God hands? Kita bisa tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Thank you Jesus. 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 You know what is the great the great thing about when God move? Saudara tahu ketika Tuhan bekerja? So all the glory belong to him. Kemuliaan hanya untuk Dia. Dan sebuah kesempatan yang luar biasa untuk bersaksi, karena ucapan kesaksian saudara dan darah Yesus Kristus mengalahkan iblis. So dan apapun yang sudah engkau terima hari ini, about it. saksikan tentang itu. And dan ketika engkau sudah mendapatkan kuasa dan otoritas, tunjukkan, nyatakan. Don't break the flow. Jangan patahkan aliran kuasa Tuhan. Don't break the flow. Jangan patahkan. Let it flow. Biarkan itu mengalir. Be always there. Tetaplah selalu ada di dalam aliran hadirat Tuhan. Be there. Hadirlah di sana. God wants to do it. Tuhan mau melakukannya. Every moment God want to move. Setiap waktu Tuhan mau bekerja. Every God wants to share for Setiap waktu Tuhan mau menjelaskan menceritakan sesuatu kepada orang lain. He is the of mankind. Dia adalah penyelamat umat manusia. God always to save people. Tuhan selalu ingin menyelamatkan manusia. God wants to heal all. Tuhan selalu mau menyembuhkan semuanya. But all not always have the capacity to receive it. Tapi nggak semua memiliki kapasitas untuk menerima. So we must testify. Jadi kita harus bersaksi. That's why we teach, we preach, we demonstrate. Karena itu kita berkhotbah, kita mengajar, dan kita mendemonstrasikan. To build up faith. Untuk membangun iman. To build up faith. Untuk membangun iman. But outside of these walls. Dan saudara tahu di luar tembok-tembok ini There is conviction of the Holy Ada perjumpaan peneguhan oleh Roh Kudus that the world yang akan meneguhkan dunia of sin, dari dosa mereka, of daripada kebenaran and dan daripada penolakan untuk bertobat. Haleluya. Haleluya. The law is not for children of God. Hukum Taurat bukanlah untuk anak-anak Tuhan. It is for sinners. Adalah untuk pendosa. Haleluya. Oh, Haleluya. <laughs> the law, hukum is Taurat, not for the believer. Bukan untuk orang-orang percaya. Hello. Yes. It's for a sinner. Hukum Taurat adalah untuk pendosa. Because the law will tell the sinner that you are a sinner. Karena hukum Taurat akan menceritakan kepada pendosa bahwa mereka adalah pendosa. Grace is for the believer. Dan anugerah adalah untuk orang-orang no percaya. condemnation. Tidak, those who are in Christ. tidak ada penghakiman dalam mereka yang ada dalam Kristus. Don't cosmetic yourself, please. Jangan menutup kosmetik uh, <laughs> men muka kita. Amen. Let the Holy Spirit paint you. Biarkan Tuhan yang melukis indah setiap kehidupan kita. Biarkan Tuhan yang melukis indah setiap kehidupan kita dengan kebenaran firman -nya. Biarkan kebenaran Roh itu menjadi hidup dalam hidupmu dan menjadi sebuah minyak yang harum. Kemana pun kau melangkah, di situ ada hikmat Tuhan. Amen. God bless you, Father. Bapa. I thank you aku bersyukur that you God they coming in and they going out and ketika mereka datang dan mereka keluar they up and they down ketika mereka naik dan mereka ketika turun they going and they coming mereka keluar dan mereka datang in the mighty name of Jesus dalam nama Yesus I thank you for the protection of your presence upon them aku bersyukur atas hadiratmu yang tinggal dalam hidup mereka Thank you for your wisdom and your understanding. Terima kasih untuk pengertian dan hikmat daripadamu. Thank you for your word being stirred up in the Terima kasih untuk roh yang telah tiba dalam hidup kami. Sementara mereka mendengar firmanmu, melakukan firmanmu, dan mereka hidup dalam firman. I thank you for the, activation and the demonstration of your power. Aku berterima kasih atas kuasa yang telah diaktifkan dalam hidup mereka. With authority your kingdom dengan kuasa otoritas membawa surga turun di sini dan saat ini you opportunity dan aku bersyukur atas setiap kesempatan yang engkau sediakan Tuhan untuk menyaksikan kebesaran dan bahkan karena kebaikan Tuhan yang membawa orang-orang bertobat dan bahkan kebaikan mengikuti setiap langkah-langkah of the days of our life. sekarang bahkan sampai selama-lamanya dalam hidup kami we live in the presence of the Lord. And sementara kami melihat hadirat Tuhan in Jesus name. kami percaya dalam Amen. nama Yesus Amin